Malaysia. Perpustakaan keluarga atau suri bacaan di rumah boleh dijadikan saluran yang berkesan untuk menerapkan minat membaca dalam kalangan anggota keluarga. Bagi masyarakat di kawasan kampung, mewujudkan perpustakaan di rumah satu inisiatif dalam membudayakan ilmu, terutamanya untuk anak-anak yang belum atau sedang mengikuti pendidikan di sesebuah sekolah atau pusat pengajian. Ini dibuktikan Siti Robedah Nayan dari Kampung Padang Petani, Simpang 4 dan Anis Rumiza Cik Awang dari Kuala Sanglang apabila menjadikan ruang tamu sebagai perpustakaan keluarga. Mula tu anak dia minat untuk buat nilam di sekolah. Lepas tu kau buat ajalah, tiba-tiba ada pertandingan ni, kau cuba-cubalah masuk. Idea ni saya dapat dari anak-anak, perbincangan antara keluarga lah. Dengan suami, anak-anak saya 4 orang, masing-masing bagi pendapat masing-masing. Walaupun menetap di kawasan kampung, atas kesedaran menyediakan pendidikan yang terbaik, setiap ibu bapa sanggup berkorban apa saja demi impian anak-anak, terutamanya dalam mengubah nasib sesebuah keluarga. Pelbagai bahan bacaan disediakan dari pencetak hinggalah ke bahan elektronik, selari dengan perkembangan semasa untuk perkembangan ilmu yang lebih luas. Kami banyak bahan bacaan, majalah dengan buku-buku, selalunya buku rujukan pelajaran lah dengan motivasi yang paling banyak sekali. Kami buat surat asing lah tu. Selain daripada buku, kami juga ada media elektronik macam CD. Lepas tu banyak satu tempat khas untuk media elektronik. Mereka berdua merupakan antara 51 peserta yang menyertai pertandingan perpustakaan keluarga anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis bagi tahun 2019. Lebih istimewa apabila kedua-kedua perpustakaan terbabit terpilih antara 10 perpustakaan terbaik untuk penilaian akhir bagi memilih pemenang perpustakaan keluarga peringkat negeri. Menurut Ketua Bahagian Pengurusan dan Rangkaian Perpustakaan PPEMPS, Muhammad Tamizi Wahab, bagi menentukan pemenang, kriteria penilaian yang ditetapkan termasuklah kreativiti, koleksi bahan, tempat yang kondusif, susun atur dan rekod setiap bahan. Kebanyakan rumah mempunyai bahan bacaan, koleksi yang tersimpan biasanya di dalam kotak, di bawah katil, di tepi almari dan sebagainya. Tetapi dengan khidmat nasihat yang boleh diberikan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis, saya percaya akan wujud sebuah perpustakaan keluarga yang lebih kondusif, mesra dan juga selamat untuk ahli keluarga. Menariknya tentang program ini, setiap peserta bersungguh-sungguh untuk merealisasikan sebuah perpustakaan keluarga di kediaman masing-masing, di mana kreativiti diserlahkan bagi mewujudkan perpustakaan yang menarik dan mesra pengguna. Selain itu, setiap keluarga yang mempunyai perpustakaan menunjukkan kemenjadian penghuninya, termasuklah anak-anak yang menjadi tokoh nilam mewakili negeri ke peringkat kemasaan malah hingga antarabangsa. Kemuncak pertandingan, perpustakaan keluarga milik Hanimah Karjo dari Kampung Wang Ulu dipilih sebagai pemenang utama dengan bawa pulang hadiah wang tunai RM1,000, CJ dan buku. Manakala, perpustakaan keluarga Anis Rumiza Cik Awang muncul naik johan dan tempat ketiga milik perpustakaan keluarga Rauzah Noh. Saya syukur kehadir ilahi kerana telah pilih sebagai johan untuk pertandingan perpustakaan keluarga ni. Actually, ini adalah inisiatif anak-anak saya yang memang gemar membaca sejak dari kecil lagi, dan minat membaca tu dibawa daripada baby lah. Bagi pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis, Azizi Janan, keberkesanan program ini membolehkan ia dijadikan acara tahunan bermula tahun hadapan bagi menggalakkan lebih ramai keluarga, terutamanya di kampung, turut serta. Saya mulanya target mungkin dalam 36, sebab kita ada 36 pesan desa. Jadi kita nak setiap pesan desa tu mencari sebuah rumah lah untuk diri yang masuk penyertaan. So kali ini kita dapat 51. Kalau tahun depan kita buat, mungkin kita nak tambahkan lagi, mungkin satu kawasan tu mungkin 2 ataupun 3 lah. Jadikanlah amalan membaca sebagai amalan dalam kehidupan seharian, di mana dengan kemudahan teknologi hari ini, maklumat kini di hujung jari.
ianya selari dengan hasrat kerajaan bagi menjadikan tempoh masa 10 tahun bermula tahun 2021 sehingga 2030 sebagai dekad membaca kebangsaan. Laporan Banu Azli Wancik bersama juru kamera Ibrahim Hamzah untuk Selamat Pagi Malaysia.